Tunggu. Oke guys, jangan. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku di Sri Kandi Reptilia bersama aku tentu saja Septia. Hari ini teman-teman, aku mau herping malam ditemani dengan herping apa guys? Herping ular tentunya. Oh iya, sekarang aku lagi di perbatasan Jombang sama Lamongan. Musim tembakau nih. Nikmat bener teman-teman baunya. Ya, hari ini kita mau herping ular teman-teman. Nah, di saat pandemi COVID-19 ini, daripada kita kumpul-kumpul ngopi-ngopi ya, mending kita herping ular teman-teman. Bener gak? Herping sama siapa aja mbak? Oh, kita hari ini mau herping sama kameramennya kejebak. Kita mau herping sama tim Android dari Jombang. Tim apa ini? Tim Huruhara. Malam-malam ini. Tim Huruhara. Oke guys, mau tahu keseruan herping kita? Oh ya, kita kenalin dulu tim yang mau aku ajak herping hari ini. Halo. Kita hari ini mau herping ya. Motornya murup-murup, guys. Sudah siap kan? Ya, siap. Siap. Nah, siap, ini pakan. Oke, okay, guys, jangan lupa tetap safety ya nanti pas kita hunting. Soalnya ini malam loh. Pasti banyak kacang hijau yang ekornya merah. Yes. Benar banget. Yang akan kita buat tempat untuk herping ini adalah habitatnya ular ijo ekor merah teman-teman, atau disebut ular kamu atau Primerosaurus insularis. Kita mesti safety. Oh iya, sama bunga juga ada teman-teman, jadi benar-benar kita harus pakai perlengkapan safety. Mending ikuti aja, habis ini kita mau cus. Nah, ini kita menuju ke lokasi herping, guys. Lokasi herping di mana di sana masih terdapat banyak banget Primerosaurus insularis atau ular hijau ekor merah. Dan juga kadang juga ada bunga rusticus. Untuk herping, oke, ikuti terus.
Dah. Ngapain kau? Hey, teman-teman. Kita mulai herping. Cari-cari ular hijau. Ekor merah. Itu terus. Nah, ekor merah juga sih, lainnya juga ada. Oh iya, bunga harus ada ular ulang atau uling. Ada juga di sini. Lah, ini herping serikandi-serikandi reptilnya Jombang. Pasukan wani peri wedi luwe. Mbak Intan. Wanda iklik. Guys, jadi ular hijau ekor merah ini hidupnya arboreal, ini di atas pohon. Kita juga perlu menyoroti area-area kayak gini nih, area-area bambu-bambu kayak gini. Biasanya dia ada di sekitar pohon. Ketemu. Kita lanjut lagi. Oke. Belum ketemu juga teman-teman. Tanda-tanda dia mencungul. Karena biasanya tuh kalau musim hujan teman-teman, jam segini tuh mereka pada keluar mengeluarkan wujudnya. Wujudnya kayak bukan wujud gaib. Cari terus sampai dapat. Kalau misalkan di tempat kayak gini nih teman-teman, kita mesti sedia alat safety tools. Senternya. Ya, sedia alat safety tools untuk keamanan kita sendiri guys, karena ini kita nggak tahu ketemu sama ular apa. Yang paling penting tuh di sini tuh habitatnya ular berbisa. Jadi kita selalu ready ini.
Oke teman-teman, akhirnya kita ketemu juga ular hijau ekor merah. Ini dia. Ini berada di atas pohon bambu kayak gini teman-teman. Jadi kehidupannya kayak gini. Dia makhluk arboreal. Coba dilihat. Nah, ini ular hijau ekor merah ya teman-teman. Berbisa tinggi. Memiliki bisa hemotoksin yang menyerang darah teman-teman. Akhirnya ketemu juga kau. Terus apa dibungkus? Kita pakai apa? Ini. Coba. Tunggu. Ini ada juga. Tunggu. Biarin. Oke guys, jangan lupa ya. Kita tetap safety loh. Kita sekarang ini kan hanya untuk herping aja, melihat kehidupan. Berarti masih banyak ya di sini. Nah, untuk ukuran segini ini udah termasuk jumbo ya, teman-teman. Jadi yang versi kecilnya, kalau ini yang versi jumbonya. Ini mungkin masih banyak lagi di sana. Nah, ini serkandi-serkandinya Jombang ini. Hati. Udah biarin. Oke. Tadi ini masih tadi di atas ya, guys. Nanti di apa? Di bawah sini masih banyak lagi, guys. Bahkan bunga ros juga ada banyak. Apa sudah aku kita? Pak. Ayo. Oke teman-teman, udah tiga insul kita jumpain. Sekarang aku mau nyari bunga ros teman-teman. Ada nggak sih?
coba kita cari di sana. Soalnya di sini banyak katanya warga banyak yang warnanya hitam tuh kita tahu. Guys, ada yang lebih berbahaya ternyata daripada ular. Coba nih lihat. Sangat berbisa tinggi. Sangat berbisa tinggi. Coba lihat. Petopen. Itu lebih berbahaya, guys. Hati-hati ya kalau jumpa kayak gini. Jangan diinjak. Nanti. Oke, guys. Setelah aku telusurin di sekitar sungai ini, ternyata belum menemukan seekor bungerus. Jadi kita susuri yang atasnya, guys, ya. Oke. Kita naik dulu ke atas. Jadi teman-teman, menurut keterangan dari warga ya, di sini lebih banyak ular hijaunya daripada bungerusnya. Memang lebih banyak ular hijaunya sih teman-teman. Setelah kita herping tadi, sudah 3 ekor ular jumbo yang kita jumpai. Bahkan yang salah satunya itu udah ukuran jumbo banget teman-teman. Oke, teman-teman, kita cukupi aja herping hari ini. Karena udah cukup, kita udah ketemu sama 3 ekor ular Trimeresurus arboradris atau ular hijau ekor merah. Tadi saya sih berharapnya lebih dari itu, lebih bisa ketemu bungerus candidus atau bungerus fasciatus atau ular walang, tapi ternyata belum beruntung. Kita cukupin aja herping hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya.